gelar apel pengamanan operasi ketupat lodaya 2019 Polres Cianjur. Gelar apel pengamanan operasi ketupat lodaya 2019. Polres Cianjur menggelar apel bersama dalam rangkaian untuk mempersiapkan pengamanan operasi ketupat 2019 mendatang. Kegiatan tersebut dipusatkan di Mapolres Cianjur pada Selasa 28 Mei 2019 sore sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Dalam apel gabungan ini, Kapolres Cianjur AKBP Solia bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Dalam apel pengamanan operasi ketupat 2019 ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Dandim 0608, Danion Rider, Danion Armed, Ketua Pengadilan Agama MUI Kabupaten Cianjur, Muspida Mustika terkait, serta tamu undangan lainnya. Pada keterangan Kapolres Cianjur AKBP Solia mengatakan, alhamdulillah pada hari ini Polres Cianjur sudah melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat lodaya 2019, di mana kami sebelumnya juga sudah melaksanakan survei jalur, baik jalur utama maupun jalur alternatif bersama-sama dengan instansi terkait, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan rapat lintas sektoral, dan setelah itu kita melaksanakan latihan praoperasi, dan hari ini kita melaksanakan gelar pasukan di mana nanti malam pukul 00.00 kita sudah mengisi pospam, di mana kami membuat atau mendirikan 12 pos pam, 6 pos yan, dan 1